Ya, perasaan cewek jangan kelamaan digantung. Baju kelamaan digantung aja hilang, apalagi perasaan. Ya maksudnya biar penjajakan aku kan ngerintis juga. Nah, lu gak mau ngawinin bulan dua. bulan dua. Ya tapi kan dia udah ada niat Nur, daripada yang lain cuma main-mainin lu doang. Ya. Benernya. Ya kan ya. Kasih aku waktu, aku juga kan profesinya konten kreator, lagi ngerintis channel gitu. Nanti kalau misalnya udah gede. Oke. Okay. Mas Dika, lagi santai nih. Ya, iya, Pak RT. Mas Dini, ya. Lagi santai nih. Santai. Nur, lagi santai nih. Iya. Lagi, ini lagi apa? Abis beli motor. Oh? Beli motor? Iya. Mana motornya? Motornya? Dapetnya helm. Itu iklannya gitu, beli motor dapet helm. Maksudnya helmnya tuh bonus, motornya tetap dapat. Enggak pak, saya bayar beli motor 30 juta, dikasih helm ini. Motornya emang enggak, motornya enggak. Promonya gimana tadi? Promonya ayo buruan, beli motor dapat helm. Udah saya beli motor 30 juta, dapatnya helm. Kok mau dibohongin? Enggak bohong, enggak bener tulisannya gitu. Tapi nerima. Ya orang, Pak saya beli motor, berapa? 30 juta, dapat helm. Nah dikasih, karena iklannya kan gitu. Tetangga saya beli motor, dapat helm. Ya. Dapat tuh maksudnya bonus. Salah apa enggak dia? Enggak salah ya. Coba baca. Enggak, Bapak enggak dirugiin. Enggak. Orang beli motor. Kecuali ya. Saya beli helm, dapat motor, baru rugi. Iya. Beli helm, dapat motor. Untung. Enggak. Udahlah, gak usah dipikirin lah. Iyalah. Ya, mesti dipikirin. Kenapa tuh bawa-bawa cerita? Biarin aja. Yang rugi kan dia, ngapain kita mikirin? Iya. Udah. Saya emang gak merasa ngimpi. Pak RT numben nih ke kafe, mau jajan. Mau iya nih, lapar. Nah, apapun yang Pak RT beli, masukin ke bilnya Nur ya. Kenapa lu ngomongnya? Kalau gaya ngomong lu gitu, masukin ke bil gua. Kok bilnya bil Nur? Ya kan bilnya Nur dulu, nanti baru gua ganti. Oh ya udah, Pak RT. Silakan Pak RT, mau pesan apa? RT. Yang bener nih. Ya sok mangga. Serius? Saya beliin apa aja, tapi nanti kenalin lah sama ponakan yang tadi. Sip. Ini semua Nur nih ya? Ya. Pak Deni, ya. Beli motor. Lain gitu, oke. Katanya beli apa aja, ya saya beli nih. Ya kan di sini mah kafe. Pak, kita nggak bisa jual motor karena helmnya udah habis. Ya bungkusin aja lah. Bungkusin. Kan Bapak terserah mau pesen apa boleh. Nur yang traktir. Iya, Bapak mau pesen Nur juga. Jangan dong. Maksudnya kasih pesan-pesan gitu. Oh, saya pesan itu aja lah. Gado-gado. Gado-gado. Oke, baik. Ada di kafe kita? Gak ada sih. Gak ada, Pak. Ah, gimana sih kafenya nih? Masa gado-gado gak ada? Mau dibeliin di depan nanti? Nah, mending saya beli motor dapet saya. Ya udah kalau enggak nanti saya bungkusin, nanti saya antar ke Pak RT aja. Kalau di sini saya kopi aja kopi. Kopi, iya. Nanti biar saya anterin sekalian Pak RT. Oh iya. Iya. Tumben baik nih Mas Andi kan. Lagi ada apa nih? Enggak ada apa-apa. Benar nih. Udah makasih ya. Iya. Aduh. Iya. Kita ada kopi luwak Pak, mau Pak? Hah? Kopi luwak, tapi agak lama luwaknya nangkap dulu Pak. Lapaan dong. Yang ada aja sekarang. Iya. Ada aja sekarang. Bikin berapa nih? Jangan pahit-pahit. Gak, ya. Pesen aja pokoknya Pak RT. Pak Deni lagi ada urusan apa ya? Ya, saya mau ngajak Pak RT. Saya mau ngasih tahu nih ada urusan buat... Saya mau bikin acara lagi. Kemarin kan saya udah datengin Audi penyanyi. Nah, besok saya mau datengin Justin Bieber. Wow. Iya. Bagus Pak Deni, biar Ria Susun kita nih jadi rame. Nah, yuk saya mau ngurus surat-surat izin ya. Ayo, ke kantor. Yuk. Sekalian kasih tahu toko yang jual motor itu. Oke. Ayo Nur, dimakan. Tah, mendingan gitu ya, mendingan berdua aja. Ada yang lihat om aku enggak? Feli ya? Iya. Aku yang tadi ketemu di situ. Oh, yang konten creator itu ya, Kak? Iya, itu tahu sih. Iya, tahu. Om aku nyuruh aku subscribe, soalnya katanya kurang subscribernya. Iya. Iya. Eli mau jajan? Iya, tapi tadi lagi nyari om, tapi lapar juga sih. Ini pacarnya, Kak. Oh bukan, ini orang mau ngajak collab.
Tapi aku gak mau, soalnya dia bikin kan kontennya grebek gitu. Nah yang digrebek balapan liar. Oh. Agak gak cocok sama lagi, konten aku. Iya bener, gak, kakak juga gak cocok sih sama itu. Iya, ini temen doang. Oh temen aja. Ya, ih meni tebel ini teh kalau kena tuh. Ayo, iya aku duduk dulu ya. Baru pertama kali ya ke iya, aku kan baru pertama kali ke sini. Oh, gitu. Iya. Yang enak makanannya apa sih, Kak? Di sini minumannya enak, makanannya enak semua. Oh, enak semua ya. Ini punya Pak Denny, aku kenal deket sama Pak Denny. Oh, gitu. Kok aku merinding ya, Kak? Hah? Merinding. Merinding. Emang orang jeri. Sebentar. Oh, iya. Kamu harus cobain ini. Oh. Maaf ya. Wah. Nih, kamu cobain. Ini enak banget. Di kafe sini terkenal. Cobain oh, aja. Oh gitu, benar ya. Bahasanya enak. Aku tuh kepengen banget bikin konten mukbang gitu makan-makan, Kak. Bikin konten mukbang? Wah, kebetulan di channel aku juga ada. Oh ada? Ada. Yang nonton berapa banyak, Kak? Banyak. Iya, iya. Lebok aja semuanya, lebok. Kak, makan, makan. Sok we diteri kanutik koro. Sok mangga, mangga, mangga. Silakan makan aja. Tapi Kak, kalau makan kue gini gak nendang, aku sukanya nasi. Oh, sukanya nasi? Okay. Iya. Gak dimakan kan? Gak dimakan. Nih. Ini enak banget. Enak, nasi ya? Gorengnya spesial di sini. Tapi kalau cuma pakai telur gak enak, aku maunya pakai daging. Pakai daging, tenang. Nih dagingnya. Edan si eta wanita itu. Sedih, iya benar. Dan si Eta bisa gitunya Kak Urang. Kapan kamu bisa ini kita kolaps di channel aku? Ya aku mau banget, Kak. Aku lagi mau bikin konten unboxing. Oh ya? Boleh nggak aku unboxing kamu? Oh. Maksudnya kita unboxing bareng sama kamu. Boleh, gitu. Boleh ya? Aku suka boleh, gitu boleh. Kayak sesuatu yang misterius. Iya, iya, iya. Emang kita kayaknya cocok banget ya, Kak, ya? Iya, iya. Gak ada makanannya ya di sini, Teh. Nyanya kosong. Si makanannya kemana ya? Serat, serat. Geningan di dia si makanan, Teh. Coba, 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 Cinya. Nur, permisi Nur, ya. Mau dimakan, mau dimakan. Permisi. Ngantuk, Mangga. Silakan dimakan semuanya. Kak, panu mayar, Mak.